berapa anak? 2005. 2005 buah, 5 biji ya. Berarti ini biasa banyak yang lewat, yang banyak beli ya? Iya. Yang lewat-lewat berarti ya. Namanya siapa, Ak? Ilham. Ilham ya? Iya. Oke, udah nikah, Ilham? Udah. Udah ya? Keluarga di sini semua? Di sini. Oke, udah punya anak nih? Udah. Udah. Berapa anak? Satu. Satu ya? Oke. Ini buat apa nih? Gehu nih? Bala-bala tahu. Oh, bala-bala tahu. Udah berapa lama Ilham jualan di sini? Berapa deh? 10 lah. 10 tahun di tempat ini? Belum di situ. Oh, dari sana geser ke sini. Woi, mantapnya Ilham. Pas waktu bujangan dong, apa udah nikah? Masih bujangan. Oh, masih bujangan ya. Sampai menikah. Usahanya tetap ini, gorengan mini? Gorengan. Oh, sama bapak. Ah. Bapak udah enggak. Bapak udah berhenti, ya, dilanjut sama Ilham. Ini usahanya turun temurun, tapi tetap gorengan mini gitu ya? Gorengan. Oh iya, yes, mantap gorengan mini. Ini suka bawa berapa kilo nih untuk adonannya? Nah, nggak tentu, lihat gimana ramennya. Nah, sekarang bawa berapa nih? Ya, paling bala-bala 5 lah. 5 kiloan. Ya. Ini bisa disebutin Ilham jenis-jenisnya nih? Cireng, pisang, tempe, bala-bala tahu, ini risol, ya. Berarti ini asin juga risolnya? Asin, nah, okay. Manisnya cuma pisang. Pisang ya. Jenis cuma ini aja, nggak ada yang lain? Nggak. Oke. Okay. Ini kalau dari segi penghasilan, maaf nih, untuk setiap hari berapa nih kira-kira, Ilham? Nggak netap. Rata-ratanya aja nih berapa nih kurang lebih nih? Paling 400 500 ya setiap hari berarti ya. Oke. Okay. Oh, pas lagi rame-ramenya nyampe berapa tuh? Omset tuh? Ya, paling 700 ya. Oh, mantap banget nih. Sekarang mah pada mahal. Jadi ini Ilham tertarik jualan kenapa nih? Untuk bisa nurusin bapak, kenapa enggak pilih kerja apa gimana gitu nih? Bebas. Oh, jualan bebas ya. Enggak ada yang ngatur gitu ya. Iya. Oh, oke. Sekarang usia berapa? 27 tahun ya. Oke, mantap. Ini udah ada cabang belum nih? Apa di sini aja? Di sini aja. Di sini aja. Ya. Ada rencana buka cabang enggak nih? Nah, kalau lihat kondisi sekarang masih aduh, kurang ini. Kurang memadai gitu. Ya, berarti cukup di sini aja dulu gitu ya. Oke. Aja di. Mantap. Nah, ini apa ini? Tahu ya? Cireng. Oh, cireng. Iya. Mantap. Kalau musim hujan gini cocok banget ya. Hujan, gorengan, wes, mantap. Bahan bang gimana nih? Tempe masih standar apa gimana nih? Pada naik ya. Oh, udah pada naik sekarang ya. Terus harga nggak dinaikin? Apa gimana? Ya kalau lihat ini aja, kalau kira-kira masih ada lah ya. Tetap aja ya. Kalau naiknya ya terus aja naik ya. Mungkin dinaikin. Sekarang belum naikin ya, masih belum. Bisa aja ya. Iya. Ah, ini lokasinya di mana, Ayah? Di Cimahi, Jalan Raya Tagog. Jalan Raya Tagog. Ya, Cimahi Amir, ya. Amir Mahmud. Pinggir Mahmud ya. Oke. Okay.
Nah itu apa yang di ember? Adonan tempe. Adonannya ya? Ya. Tempe suka bawa berapa itu tuh? Berapa potong? Paling 5. 5 potong. Ya. Bentar deh. Ini buka dari jam berapa ya? Dari jam 6. Jam 6 pagi? Ya. Sampai jam? Ya, paling telat maghrib. Paling maghrib ya? Ya. Oke. Luar biasa. Nah ini Ilham buat adonan yang umumnya apa aja nih Ilham? Untuk adonan-adonannya nih? Paling adonan bala-bala. Ah, apa aja nih bahan-bahannya nih? Terigu. Ya? Terigu. Terigu, ha? Terus wortel, bawang daun. Wortel, bawang daun ya? Ya, terus bumbu. Bumbunya apa yang lainnya? Ya. Ah, oke okay, oke. Okay. Itu aja berarti ya? Ya. Oke, okay, ini mah udah umum ya kayak gini ya, mah ya. Cuma ini spesialnya mini gitu ya. Oke. Okay. Minyak setiap hari suka habis berapa liter? Paling 4 liter. 4 liter ya. Setiap hari itu ya? Setiap hari. Oh, tapi masih bisa kepake kan apa gimana? Ya, kalau sedikit paling ditambahin. Oh, iya ya, berarti suka habis banget ya. Okay. Nah ini Ilham punya pesan nggak buat rekan-rekan yang usaha, yang anak-anak muda nih yang pengen mulai usaha gimana nih dari Ilham sendiri? Yang penting mah ada kemauan, semangat. Yang penting mah ikhtiar, sabar, dan tawakal. Mantap itu aja ya. Ini aja Ilham bertahan 10 tahun di sini Ilham ya. Alhamdulillah. Okay. Punya harapan Ilham ke depan buat dagangan Ilham sendiri nih? Ya. Semoga maju lah, lebih maju lagi gitu. Amin amin ya, ya. Mudah-mudahan tambah berkah. Ya, ya. Mudah-mudahan juga punya cabang Ilham ya. Ya. Oke, okay. Ini gorengan mini. Ada namanya nih apa? Gorengan mini apa? Gorengan mini aja. Gorengan mini aja, ya. Gorengan mini. Kang Ilham berarti ya. Ya.